Diduga supir mengantuk sebuah mobil minibus dengan nomor polisi K1156 HP yang dikemudikan oleh Sri Rian Fauzi warga Purwoda di Grobogan menabrak tiga kendaraan yang sedang parkir di tepi jalan jalur mudik di Purwodadi. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur mudik saat minibus dengan nomor polisi K1156 HP yang dikemudikan oleh Sri Rian Fauzi warga Purwodadi menabrak tiga kendaraan yang sedang parkir di tepi jalan di jalur mudik di Purwodadi. Peristiwa tersebut terjadi saat kendaraan minibus dengan pengemudi Sri Rian Fauzi melaju dari Grobogan menuju kota Purwodadi dengan kecepatan tinggi. Namun diduga karena supir mengantuk, supir kehilangan kendali dan menabrak tiga kendaraan yang sedang parkir di tepi jalan. Akibat kejadian tersebut, kondisi kendaraan yang menabrak terbalik dan rusak parah dan mengakibatkan dua penumpang terjepit dan terjebak dalam kendaraan. Sementara dua kendaraan yang ditabrak rusak parah, serta satu kendaraan rusak ringan. Mengetahui adanya kecelakaan, petugas Satlantas yang tiba di lokasi dengan dibantu warga kemudian mengevakuasi sopir dan penumpang yang terjepit kendaraan. Dan selanjutnya membawa korban luka ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat ini kasus kecelakaan beruntun tersebut dalam penanganan pihak petugas Gakum Satlantas Polres Grobogan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.